الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مكسيه pada Fadhil Ustaz pengacara majlis yang dihormati lagi dikasihi yang berhormat Datuk Dr. Razif Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, semua dev-dev kehormat, jawatankuasa surau, wakil-wakil PIBG, sekolah, adik-adik, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan adik-adik yang duduk dekat Datuk ramai tu, sekolah mana tu? Pusing 14. Dan jam berapa? Ya, tiga. Berapa tahun? Okey. Dah bersunat ke belum? Bukti? Bukti? Okey. Baru ni puasa cukup tak? Makan sahur, masa subuh, berbuka, zuhur ke asar? Asar. Alhamdulillah. Yang buka asar tu sekali dengan ayah ke? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih di atas jemputan. Ini kali pertama saya ceramah dalam surau. Yang berhormat menteri duduk sekali dengan para jemaah. Alhamdulillah. Moga-moga diberkati insya-Allah. Dan saya sangat berbesar hati kerana berpeluang untuk berkhidmat, berkongsi sedikit ilmu dengan kementerian yang terlibat dengan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Apa ayat pertama diturunkan? Al-Alaq. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-Alaq. Mari dek, dek yang jawab Al-Alaq. Mari sini. Mari sini. Ya Allah, darjah berapa ni? Darjah 3, sekolah mana? Sekolah PS 14. Ya Allah, ustaz nak bagi duit raya. Allah, subhanallah, dia jawab. Masya Allah, masya Allah, barakallahu fi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz pun berdebar, Allah, ada 50 je. Kalau ada 5 ringgit, okey sikit, tapi tak apalah. Alhamdulillah. Ayat pertama Iqra. Kita sebut baru-baru ni kita sama-sama sambut Hari Guru, alhamdulillah. Yang kita sebut guru tunjang sekolah sejahtera. Saya terlibat baru-baru ni forum di Kota Baru di Masjid Muhammadi, kita bincang berkenaan dengan guru tunjang sekolah sejahtera. Dan saya ada sebut di sana, kebetulan masa tu yang terlibatnya ramai guru-guru, ramai guru-guru yang terlibat. Jadi ada juga yang hadir bersama pada malam ni ketika kita bersama di Kota Baru itu. Saya sebut guru tunjang sekolah sejahtera. Kalau guru tunjang ada batangnya, ada dahannya dan ada buahnya. Kalau guru tunjang yang batangnya adalah administration, adalah pentadbiran sekolah-sekolah, kementerian, jabatan pendidikan, inilah batangnya. Siapakah dahan dan ranting? Dahan dan ranting adalah ibu bapa. Maka buahnya siapa? Buahnya adalah anak-anak kita, murid-murid dan pelajar. Kalau guru tunjang, pentadbiran di kementerian, di jabatan pendidikan, di pentadbiran di sekolah adalah batang. Guru-guru adalah dahan dan ranting. Buah yang terhasil adalah anak-anak kita, pelajar yang cemerlang. Maka keempat-empat golongan ini ada peranannya masing-masing.
keempat-empat golongan ini ada tanggungjawab yang akan menghasilkan buah tadi. Adakah buah yang rasa sedap? Ada tak pokok yang tunjang ada, batang ada, tapi bila buah dia buruk, ada tak? Ada juga. Ada yang masalah tunjang, ada yang masalah tunjang okey, tapi batangnya masalah, problem. Jadi alhamdulillah, kita masing-masing insya-Allah memainkan peranan masing-masing. Tunjang kita dah bincang di Kota Baru pun ni, cikgu-cikgu. Sekarang kita nak fokus pada batang, dan batang pun mungkin malam ni tak berapa sesuai. Tapi dahan dan ranting, khususnya para ibu bapa, besar peranan dalam nak menghasilkan buah yang berkualiti. Saya duduk berhati bahawa dalam masyarakat kita ada tiga jenis parent, ada tiga golongan, ada tiga jenis ibu bapa. Golongan pertama, ibu bapa yang sangat positif, yang sangat memainkan peranan mereka. Golongan pertama ni ibu bapa yang sentiasa alert. Khususnya kita lalui 2 tahun kita diuji dengan wabak COVID-19. Jadi golongan pertama, ibu bapa yang sentiasa keep ikuti update-update daripada kementerian, SOP-SOP terkini, apa yang sepatutnya. Ada golongan ibu bapa yang macam ni. Ini satu golongan. Golongan kedua, ibu bapa yang tak ambil tahu sangat, let it go. Ibu bapa yang hanya dengan urusan dia. Walaupun kalau musim COVID dia cerita, saya kena work from home ustaz, saya kena business online ustaz, anak-anak tu, okey lah. Ada golongan ibu bapa yang tak ambil peduli. Ada SOP-SOP baru, Yang Berhormat Menteri appear di TV, cerita keadaan-keadaan terkini, apa yang perlu buat, dia tak ambil tahu. Ini golongan kedua ibu bapa. Ada golongan ketiga ibu bapa yang kerja dia komplain, condemn, kritik, kutuk, viralkan. Ada tak? Yang golongan ketiga ni, subhanallah, adanya parent ready kamera, nanti kalau cikgu-cikgu tak ikut SOP, kita ambil video, kita viralkan. Sampai macam tu sekali, nak cari salah cikgu, nak cari salah pentadbiran. Ini golongan ketiga. Tuan-tuan, golongan pertama, kedua, ketiga, mana yang paling banyak? Duit raya tak ada dah. Tunggu, tak nak jawab ni. Golongan mana yang paling ramai? Yang ada dalam surau Istiqlal Putrajaya malam ni. Golongan pertama ke, kedua ke, ketiga? Ya Allah. Tak apa Datuk kan, kita kena raikan semua level. Tanya juga adik-adik kita keluar jawab, bagus juga. Subhanallah. Memang ada yang kalau golongan pertama tadi, masya Allah, dia sangat begitu bekerjasama. Sebab golongan pertamanya dia fikir apa? Dia fikir apa ni, produk. Dia fikir natijah buah tu. Aku perlu kerjasama, aku perlu follow, aku perlu tengok keadaan apa-apa yang terkini, supaya hasilnya anak aku lah, supaya anak dia dapat belajar yang terbaik. Ada golongan ibu bapa yang pertama ni, gadgetnya tak lengkap, laptop pun tak ada, kadang-kadang ada handphone yang terpaksa share adik-beradik. Tetapi ibu bapa golongan pertama ni bersungguh, gilir, buat jadual, cari duit, pinjam untuk memastikan pendidikan anak dia berjalan lancar. Mungkin kita tak fokus sangatlah selama 2 tahun COVID itu baru ni, tapi ada juga pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh nilai. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan hasilnya. Kalau yang golongan tak ambil tahu tu pun ada juga. Anak pun dia tak ingat, anak ajar berapa
2 tahun duduk online, dia tak sedar. Dia tak sedar tahun baru mula bulan berapa. Apa tak Januari? Kenapa bulan ni? Dia tak sedar tahun baru tu. Yang terpaksa di maknanya perubahan-perubahan yang berkait dengan wabak yang berlaku. Dia apa tak tahu? Lah, tak ada periksa ke? Lah, ni ke SPM bulan ni ke? Tak ambil tahu. Dan yang kita agak menyedihkan adalah golongan yang ketiga yang kita sebut tadi, bahawa yang dia fokus cari silap, yang dia fokus kritik, yang dia fokus nak viralkan. Maka bagaimana kita nak dapat keberkatan pada anak-anak kita yang sedang belajar? Subhanallah, kita ketamadunan kita, negeri ke, negara ke, sebenarnya ia berkait rapat dengan pendidikan. Pendidikan, dan pendidikan bila disebut ia pelbagai. Ada anak-anak yang kecenderungannya akademik, bahkan ada anak-anak yang kecenderungannya secara vokasional. Masing-masing ada kecenderungan. Alhamdulillah, kita punya sistem pendidikan ada pelbagai, ada aliran-aliran yang pelbagai. Alhamdulillah. Cuma saya nak sebut juga secara umum, kita pun ada buat live ni, kepada ibu bapa, amat-amat penting selain daripada diri kita untuk jadi golongan yang pertama tadi, untuk kita beri kerjasama, alert supaya hasilnya dapat pada anak-anak kita, kena tolong tanamkan di dalam jiwa anak-anak, tanamkan dalam jiwa anak-anak untuk menjadi insan yang berjaya. Kena selain daripada yang pertama, restu mak ayah, restu guru-guru sangat-sangat penting. Kita kalau boleh, ibu bapa, tanya anak-anak kita, cikgu ni yang mengajar matematik, nama cikgu apa? Ni yang sekolah rendah lah. Yang sekolah menengah tu dia memang ingat, dia memang tahulah. Tanya khabar. Yang mengajar PJ, cikgu apa? Ya, yang mengajar bahasa Melayu, cikgu apa? Alert. Dan tanamkan pada anak-anak keberkatan ilmu. Kalau nak berjaya, kena dapat restu guru. Ada seorang ulama yang hebat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia Ibnu Abbas ni digelar sebagai bahar, laut ilmu. Ketika Rasulullah wafat, umur Ibnu Abbas dalam sekitar 14-15 tahun. Tetapi Ibnu Abbas menjadi reference sahabat-sahabat yang senior rujuk ilmu Ibnu Abbas, ilmunya yang hebat. Lalu digali, dicari apa rahsia, kenapa Ibnu Abbas ni hebat sangat, hebatnya Ibnu Abbas ni. Bila dicari-cari, ada dua rahsia yang menyebabkan Ibnu Abbas walaupun pada usia muda sangat hebat. Ada dua rahsia. Dia hebatnya Ibnu Abbas ni, sampai ketika Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, Sayyidina Umar ada majlis-majlis penasihat. Sebagai pemimpin, Sayyidina Umar juga perlu penasihat-penasihat. Siapa penasihat Sayyidina Umar? Sahabat-sahabat Nabi yang senior. Sayyidina Umar panggil grup meeting penasihat. Cuma dalam ramai-ramai sahabat-sahabat yang senior, ada seorang remaja, Ibnu Abbas, jadi penasihat khalifah walaupun pada usia belasan tahun. Lalu sahabat-sahabat masa nak meeting, sahabat-sahabat yang senior ni tanya Sayyidina Umar, wahai khalifah, kami fahamlah kita nak mesyuarat ni, tapi sebab apa ada budak muda ni seorang? Ni Umar, anak-anak kami je ni, kenapa attend meeting dengan khalifah ni? Lalu Sayyidina Umar, bila orang tanya macam tu, Sayyidina Umar pun tanya dalam mesyuarat, apa pandangan kamu semua tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, cuba sambung, fasabbih bihamdi rabbika
wa astaghfir innahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi apa maksud ayat ni? Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa, bila kamu melihat kemenangan Islam, orang akan pakak masuk Islam. Maka banyaklah tasbih dan istighfar, Allah Maha pengampun. Itu maksud ayat ni. Sayyidina Umar pun tanya dalam meeting itu, apa pandangan kamu yang senior-senior? Yang senior jawab, akan datang pertolongan Allah tadi saja. Yang senior jawab, bila datang pertolongan Allah, orang akan ramai sokong Islam bila Islam menang. Bila datang pertolongan Allah, bila Islam menang, kena banyak tasbih, kena banyak istighfar. Kata sahabat-sahabat yang senior ni, jawab. Lalu Sayyidina Umar dalam meeting tadi tunjuk Ibn Abbas, yang remaja tadi. Wahai Ibn Abbas, apa pandanganmu dengan ayat ni? Lalu Ibn Abbas kata, ayat ini memberi isyarat bahawa ajal Rasulullah sudah hampir. Wow, mission accomplished. Ya, bila datang pertolongan Allah, orang masuk Islam, Islam menang dah, selesai dah lah. Kata Ibn Abbas, ayat ni memberi isyarat Rasulullah dah dekat nak wafat dah. Sahabat-sahabat yang senior, yang tua-tua tadi, jawab yang tersurat. Bila datang pertolongan Allah, orang masuk Islam, banyak kata sebaik. Ini tersurat. Tapi Ibn Abbas jawab yang tersirat. Bila dah Islam menang, masuk Islam, tasbih, istighfar, maka ajal Rasulullah sudah hampir. Lalu bila hak tua-tua ni dengar ke ni, okey, 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 boleh ajak meeting, ajak meeting. Boleh ajak datang meeting. Lalu Sayyidina Umar kata, yang kamu sebut ini wahai Ibn Abbas, inilah yang aku faham juga daripada ayat. Persoalannya, kenapa Ibn Abbas ni hebat? Walaupun dia masih remaja, tapi ilmunya cukup hebat. Bukan saja faham yang tersurat, tapi yang tersirat. Ada dua rahsia. Rahsia pertama, kerana dia mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibn Abbas baru lahir, masa kecil lagi, Rasulullah doa untuk Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah pada Ibn Abbas. Rahsia pertama, dia dapat doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, berilah dia faham agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajar dia segala ilmu Quran. Ini doa Rasulullah pada Ibn Abbas. Ini rahsia pertama. Dan doa ni sangat baik sebenarnya. Kalau kita dapat anak, dapat cucu, kita baca doa ni. Doa. Ziarah orang baru dapat baby, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Rasulullah pada Ibn Abbas. Yang dapat cucu tu banyak kan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau baby girl nak macam apa? Allahumma faqih ha, tukar pronoun. Allahumma faqih ha fid din wa 'allimha ta'wil. Jom kita baca sekali ramai-ramai. Saya baca, sila ikut eh. Adik-adik boleh ikut? Okey. Allahumma barik lana ihsanah. Dia baca doa yang Nabi baca pada Ibn Abbas. Allahumma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ah, ini doa yang Nabi baca pada Ibn Abbas. Kita ada anak, kita ada cucu, kita ziarah orang baru boleh dapat baby, baca doa sekali lagi. Allahumma Allahumma faqihhu faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sila baca sekali ramai-ramai. Satu, dua, tiga, silakan. Allahumma tu punya serentak dah, belakang tu bolong-bolong-bolong sekali. Tak apalah, itulah maknanya normal lah, tu tak ingat. Kalau terus ingat, itu luar biasa.
Jadi ini doa. Rahsia pertama. Sebab apa Ibn Abbas ni hebat sangat? Sebab doa. So sekarang, yang kita kata kita ranting-ranting dan dahan-dahan ibu bapa, ibu ayah ni, doa untuk anak. Doa untuk anak kita. Doa. Ustaz, payahlah nak apa doa yang ustaz ajar tu. Okey. Doa in your own language. Dalam bahasa kita sendiri. Orang Kelantan minta buk Kelantan lah. Orang utara minta buk utara. Pening. Awet tak dengar cengar ni. Ya Allah. Doa doa orang Terengganu minta buk Terengganu. Nogori minta bahasa kita sendiri. Yang penting doa untuk anak kita. Doa. Bukan kita doa anak kita selamat dengan COVID sahaja. Kita doa juga anak kita ni selamat daripada kawan-kawan yang tak baik. Doa anak-anak kita ni biar dapat belajar dengan baik. Saya kerap sangat bila pergi masjid surau nak keluar, adalah ibu ayah, ada mak, ustaz, tolong doa sikit untuk anak saya ustaz. Dia dengar cakap, belajar elok. Dia tanya dia, boleh ustaz, boleh lah doa, tapi doa mak lagi hebat. Akak doa tak untuk anak tu? Saya ni ustaz, doa tu doa dah, tapi macam tak ada harapan je. Jadi dia sebenarnya bersangka buruk dengan Allah. Bila dia kata dia berdoa tapi macam tak ada harapan, seolah-olah Allah yang janji nak makbul doa itu, dia bersangka buruk, Allah tak makbul. How come? Macam mana nak jadi khusyuk? Macam mana nak makbul doa? Okey. Rahsia pertama Ibn Abbas, doa Rasulullah. Yang kedua, yang ni saya nak lebih fokus lagi. Pada ibu bapa, doalah untuk anak. Tapi yang kedua ni, kejayaan yang menyebabkan Ibn Abbas ni hebat, kerana apa? Akhlaknya dengan guru. Allahu Akbar. Akhlak dengan guru yang sangat hebat. Satu hari Ibn Abbas dapat maklumat bahawa ada seorang sahabat Nabi yang telah mendengar satu hadis dari mulut Rasulullah sendiri. Dia panggil sanad, the narration, perawi. Ibn Abbas dengar, si dia tu ada dengar satu hadis direct Rasulullah sebut, dia dengar. Maka menjadi kesungguhan Ibn Abbas untuk pergi dengar hadis tu daripada sahabat tu. Belajarlah, ini kesungguhan. Lalu Ibn Abbas pun pergi. Bila Ibn Abbas pergi, siapa kat rumah sahabat tu, masa tu tengah hari dah. Dekat tengah hari sebelum waktu zuhur. Jadi, bila siapa kat rumah sahabat tu, Ibn Abbas teringat bahawa ni dekat nak waktu zuhur, biasanya sahabat Nabi tu akan qailulah. Apa dia qailulah? Qailulah tu tidur sekejap. Yang kita buat biasa masa dengar khutbah tu kan? Lepas itaqullah tu kan? Ibn Abbas faham bahawa sahabat masa ni waktu qailulah ni. Allah, aku sampai depan rumah dia dah. Lalu Ibn Abbas ni kita sebut tadi sepupu Rasulullah. Allah. Guru tengah duduk qailulah ni. Dia tunggu depan rumah sahabat Nabi tu, dia duduk congok. Tahu congok? Bercongok. Dia duduk congok depan rumah. Duduk. Sebab apa? Dia fikir nak ketuk pintu, tunggu tidur, tak nak ganggu. Nak balik, sampai dah. So dia tunggu. Sehingga Ibn Abbas ni tertidur. Tengah hari dengan debunya panas, dia pun terlelap. Sehinggalah masuk waktu zuhur, sahabat tadi bangun ambil ismayan, keluar nak pergi masjid, buka pintu, ya bena ammi rasulillah. Dia kata, sepupu Rasulullah duduk depan rumah aku ni, terlelak. Tengok dia hormat kepada ahli bait sahabat ni, walaupun dia lebih tua. Dia kata, sepupu Rasulullah, Ibn Abbas, dia buat apa ni? Ibn Abbas kata, Saya dengar tuan ada mendengar satu hadis dari Rasulullah. Jadi saya datang nak belajar dengan tuan. Lalu sahabat tadi kata, sebab apa tak ketuk pintu?
Ya, saya fikir mungkin tuan tengah kelulah masa ni, saya tak nak ganggu. Dah, betul-betul je, kamu sepupu Rasulullah. Kamu cakap je, aku bagilah. Lalu Ibnu Abbas sebut, ni penting tuan-tuan. Uridu tiba nafsik. Aku hendakkan, saya nak sebut istilah apa eh? Aku hendakkan tiba nafsik, jiwa yang tenteram untuk mengajar. Maksudnya, kawan tu tengah nak balik. Kalau aku ketuk pintu, dia tengok sepupu Rasulullah, akan bangun, ajar juga. Tapi aku nak jiwa cikgu yang nak mengajar aku dalam keadaan well prepared, willing, tak terganggu langsung. Jadi aku sungguh, aku tunggulah. Biar kamu keluar dalam keadaan ready, aku nak tanya hadis tu, kamu ajar aku dalam keadaan sepenuh hati. Ini akhlak Ibnu Abbas. Dan ini yang kita kena tanam pada anak-anak kita. Para ibu bapa kena sebut, ajar anak-anak. Berapa ramai di kalangan ibu bapa yang pesan ke anak-anak dia pergi sekolah, bagi salam kat cikgu tau. Cikgu tanya, jawab. Akhlak dengan guru membawa barakah ilmu. Barakah ilmu kadang-kadang ajar 5, ajar 6 tak nampak lagi. Kata 2, kata 3, dia periksa boleh mungkin 15, 16 biasa. Tetapi bila dia masuk dalam kehidupan, dia menjadi insan yang berjaya dalam hidup. Barakah ilmu. Cari keberkatan ilmu. Mak ayah kena ajar akhlak dengan guru ni. Tapi kadang-kadang kita sendiri condemn cikgu anak-anak kita. Condemn. Dan tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Tadi kita sebut akar, batang, dahan. Ada juga guru-guru pun tidak sempurna. Biasalah masing-masing ada kelemahan. Sebab tu tunjang tadi, para cikgu pun dia kena bersungguh lah. Dia kena bersungguh untuk menjalankan tanggungjawab dia dalam mendidik. Develop skill, keadaan yang mendatang. Dia tak boleh asyik bagi excuses. Oh, online susah lah. Nak buat macam mana? Kena hadap lah. Tak cuba cari butang lah. Online kamera keluar, suara tak keluar. Kadang-kadang tak apa. Kita live must go on. Kita terpaksa hadap. Malam ni ada tak cikgu-cikgu malam ni? Ada tak? Tak ada. Ada-ada. Kenapa cikgu-cikgu perlu bersungguh? Kenapa? Ha? Sebab nak ajar murid. Murid yang perlu jawab. Kenapa cikgu-cikgu perlu bersungguh mengajar? Bukan sahaja sampaikan konten, tapi how to deliver, supaya apa yang disampaikan itu berkesan kepada anak murid. Kalau belajar dalam kelas, cari dalam kelas lah. Kalau yang adik-adik sekolah rendah ni, memang kena banyak tanya soalan lah sikit, teka-teki. Tapi malam ni tak bolehlah banyak sangat teka-teki. Terkena raikan semua. Cikgu-cikgu kena develop bukan saja content, tapi how to deliver. Kadang-kadang kita ingat fakta, matematik, sains. Macam mana kita nak buat pada pelajar itu jadi seronok? Tertunggu-tunggu subjek. Ada subjek yang anak-anak tunggu, cek. Macam saya dulu, zaman saya belajar dulu, antara subjek yang paling saya tunggu dalam jadual, subjek PJ. Ada cikgu-cikgu yang kita tertunggu-tunggu. Kita ada kenangan indah. Cikgu-cikgu. Cuma satu persoalan tuan-tuan, kalau cikgu dulu jawab, kenapa cikgu perlu bersungguh? Sebab apa? Cikgu-cikgu, tolong ingat jawapan saya. Kenapa? Why should I perform? Kenapa aku sebagai cikgu, aku kena bersungguh? Bila perkataan bersungguh ni, letaklah cemerlang ke? Letaklah dalam menyampaikan dengan baik, dengan berkesan, dengan seronok, pelajar-pelajar enjoy. Itu semualah cemerlang. Kenapa aku perlu bersungguh? Cikgu, tolong ingat jawapan saya ni. Ini pendapatan saya lah. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tapi sekadar peluang saya dapat malam ini, cikgu-cikgu, bila kita tanya diri kita, kenapa aku perlu bersungguh? Kenapa?
Kenapa? Kenapa? Cikgu tak ada amal ni. Tak ada, tak berani nak jawab ustaz, Datuk di depan. Takut salah. Tolong ingat ni. Ini sebagai konsian pada saya. Kenapa cikgu-cikgu kena bersungguh? Supaya gaji kita berkat. Supaya gaji kita berkat. Supaya allowance kita barakah. Aku kena buat sungguh. Ada orang kata dia kena bersungguh supaya pelajar ni cemerlang. Dia buat sungguh cemerlang. Masa bila tak cemerlang, dia frustrated. Aku kena bersungguh supaya gaji yang aku terima barakah. Cikgu tolong ingat ni. Kalau jumpa saya kat mana-mana pasar ke bazar Ramadan, tak, saya ingat pesan-pesan dulu. Saya kena bersungguh mengajar. Supaya gaji saya terima berkat. Tu je. Saya dah bersungguh, Ustaz. Tapi pelajar-pelajar saya tak semuanya cemerlang. Saya dah bersungguh, Ustaz. Ya, bila bersungguh bukan makna melepas batuk di tangga. Melepas, betul tak? Melepas batuk tangga. Bukan maksudnya kita lepas je tanggungjawab. Dah. Kita bersungguh. Sebab apa awak bersungguh sangat? Cikgu apa cikgu bersungguh sangat? Sampai buat teka-teki, create ni, bagi hadiah kat pelajar. Ada masa petang, pergi minum pelajar-pelajar. Bersungguhnya cikgu. Sampai ada pelajar tak masuk, cikgu pergi rumah dia. Cikgu tengok mak ayah dia. Rupanya ayah lumpuh, mak sakit, tak boleh fokus belajar, gadget tak cukup. Cikgu pergi sampai ke kampung ni, sampai rumah cikgu tengok. Saya kena bersungguh. Sebab saya nak make sure gaji yang saya terima ni barakah. 2 tahun kita lalui pendidikan online, setahun lebih. Ada cikgu yang bersungguh. Cikgu joget depan kamera rumah, mandi tak lagi tu. Sebab dia nak tarik, nak attract pelajar. Dia nak make sure gaji yang dia terima barakah. Ada yang ambil lepas tangan je, ambil buat latihan, tak enter. Ada yang pasang video je, duduk relax. Cuba kita renung di luar sana. Setahun lebih COVID, ada orang yang jobless. Ada orang yang kena berhenti kerja, ada orang yang tutup bisnes. Cikgu-cikgu gaji masuk tiap-tiap bulan ke? Ha? Masuk tak? Masuk ke masuk? Without fail. Aku nak pastikan aku terima tiap-tiap bulan ni barakah. Aku nak bagi makan anak isteri aku pula. Eh, ada yang siap boleh lepas moratorium 6 bulan tu, boleh tukar kereta baru, buat down payment tak banyak. Tak apalah, rezeki lah, janganlah deki kat cikgu. Alhamdulillah. Tapi aku nak pastikan supaya yang aku terima ni barakah, maka aku kena bersungguh. Berjaya ataupun tidak, nombor 2. Tapi kita naklah berjaya. Ingat, kenapa aku perlu bersungguh? Sebab apa? Supaya aku peroleh ini barakah. Allahu akbar. Ada seorang cikgu, dia satu malam tu, cikgu perempuan, dia duduk gait-gait buku, gait. Orang tengah ni panggil marking. Itu gait buku dia. Suami dia tengok dari jauh. Kejap-kejap isteri dia ni sambil duduk marking. Tahu kan? Tunduk. Suami dia duduk tengok. Tiba-tiba suami dia tengok si isteri cikgu menangis. Suami tanya, awak duduk marking buku apa tu? Saya suruh dia orang ni buat karangan, bang. Dah budak je tiga buat karangan hebat sampai awak menangis. Kenapa? Dah, bang, tadi saya suruh dia orang buat karangan, aku nak jadi, tulis, fill in the blank. Aku nak jadi kursi ke, nak jadi kereta ke, nak jadi meja ke, nak jadi pensel ke. Dia tiga kan? Tulis. Dah, pandainya budak jah tiga buat karangan. Apa awak menangis? Cerita apa? Bang, saya baca, bang. Budak ni tulis, bang. Aku nak jadi television.
ibu dan ayahku walaupun sibuk sangat, tiap-tiap malam akan datang duduk dekat dengan televisyen. Abang-abang, kakakku, adik-beradikku bila duduk dekat televisyen akan gelak-gelak berkumpul ramai-ramai. Ayah walaupun letih akan tetap datang dekat televisyen dan sentuh-sentuh televisyen. Mak walaupun balik kerja sibuk masak, mak akan datang duduk dekat televisyen. Aku pun nak jadi televisyen. Abang-abang kalau bergaduh bila tengok movie, datang duduk dekat televisyen boleh happy-happy. Aku nak jadi televisyen supaya aku boleh happykan abang-abangku. Aku nak jadi televisyen supaya mak ayah selalu datang duduk dekat kat aku senyum-senyum. Suami dia kata, Allah, kasihan budak ni. Ini mesti budak ni kurang dapat kasih sayang daripada mak ayah. Lagi kuat isteri tu, cikgu tu menangis. Abang, ni karangan anak kita. Ni karangan anak kita, rupanya anak dia tulis cerita tu. Ya Allah. Dan ni bukan nak cerita cemerlang sampai tak peduli anak. Tapi saya nak beritahu, dalam realiti, ibu ayah kadang-kadang yang saya nak sebut pada ibu ayah yang golongan ketiga tadi, yang asyik condemn, complain, kritik saja. Cikgu-cikgu begitu bersungguh. Memang ada berlaku. Cikgu duk mengajar online sehingga tak boleh nak bantu anaknya yang sedang belajar online. Betul tak? Cikgu mengajar, belajar tingkatan 3, cikgu. Anak dia dah jauh 2. Dia fokus kat anak murid dia. Anak dia belajar online. Sampai dia tak sempat nak jaga anak dia belajar. Kepada mak ayah yang jenis kategori ketiga, yang asyik komplain, cari salah, condemn dia tadi, kena fahami situasi ni. Kena fahami. Bantu, ada tak sempat. Cikgu bersungguh. Saya alhamdulillah tu ada juga kadang-kadang teman ada anak dia ajar 2, dia teman kan. Tapi seronok tu ada sekali tu ustazah yang mengajar online tu kan, saya duduk temankan anak. Okey sayang, buka muka surat 32. Ayah yang jawab ya. Dia panggil sayang kat saya tu. Mak dia kata, dah, dia panggil pelajar tu, bukan panggil abi. Tak mana adab tunggu. Dia meriahkan suasana. Lepas tu isteri kata, tak payahlah, diwak belah, saya lah tunggu anak. Nampak semangat lain. Allah sebab jadi, kita demikian. Maksudnya, saya pun diberi masa sampai 8.40, kita ada agenda lain lagi lepas ni. Moga-moga kita keempat-empat golongan tadi, di kalangan cikgu, pentadbiran pun, lepas tu kita kata ada cikgu tunjang, batang ini pentadbiran, dahan dan ranting mak ayah, hasilnya pelajar-pelajar nak murid, pentadbiran pun kena faham juga cikgu. Nak buat peraturan-peraturan baru, cuba dapatkan pandangan-pandangan daripada cikgu juga, terutamanya yang berpengalaman. Cikgu pun perlu memahami keperluan-keperluan menyebabkan pentadbiran bertindak. Cuma saling memahami, saling bekerjasama, maka kita akan menatijahkan buah-buah yang berkualiti, insyaAllah. Jadi, moga-moga sedikit perkongsian pada malam ini ada manfaatnya, insyaAllah. Dan moga-moga kita dalam mendepani ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita sebelum ni, ada di kalangan kita yang Allah jemput menghadapnya, ada yang dah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang melalui sendiri pengalaman kena COVID-19 positif, masing-masing ada pengalaman masing-masing. Apa yang penting kita syukuri. Kita syukuri dan kita kena move on lah. Kita kena teruskan apa saja. Memang tidak dinafikan ada yang terkesan. Ada anak-anak yang mungkin slow learner. Ada anak-anak mungkin yang tak boleh nak catch up. Maka sama-samalah kita bekerjasama untuk hadapi situasi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan golongan yang berjaya menghadapi, melalui musibah ini
dengan mencari hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku. Orang beriman, dia akan sentiasa sebut insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Sebagai penutup, saya nak ajak semua ikut saya sekali sebut. Sebut insya-Allah. Sekali lagi, insya-Allah. Ada hikmah di sebaliknya. Ustaz nak dengar adik-adik saja sebut insya-Allah. Tak kuat lah. Sekali lagi, insya-Allah. Ada hikmah di sebaliknya. Okey, cuba sebut sekali lagi. 1, 2, 3. Tinggal bah. Alhamdulillah, tak apa, betul ya Allah. Alhamdulillah, insyaAllah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar ni lah. Tuan-tuan Datuk duduk gua-gua ni lah yang adik-adik kita. Moga-moga ada manfaat. Dan saya minta maaf banyak kepada semua. Kebetulan malam ni ada program dengan Yadim. Saya memang dah ada program asal dengan Yadim malam ni pukul 9.30. Jadi saya minta maaf untuk tak dapat solat isyak sama-sama. Saya minta izin untuk tu beredar. Saya terus ke, saya berjaya lah lepas ni. Wallahu'alam. Bye-bye. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.